Jadi dekat tangan saya sekarang kita ada sebuah Redmi 90. Kita nak buka kotak dulu. Assalamualaikum dan hai. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak Redmi 90. Jadi kita nak buka kita punya Redmi 90. Okey, kat bahagian depan ni ternampaklah kat sini kita ada 3 kamera dan kita ada satu kamera kecil je kat situ. Okey. Jadi nak tahu apa yang best sangat dan kat sini kita ada 6000 mAh. Ada yang kata dia punya spek lebih kurang pokok. Saya tak tahulah. Jadi tengok kalau kat bahagian bawah ni ini ialah warrant 4GB RAM 64GB memory warna carbon grey. Jadi kita nak buka tengok. Okey. Jadi plastik tak buka lagi. Kita buka sama-sama plastik dia. Nampak gaya macam mantap je phone dia. Okey. Jadi jom kita buka dulu. Okey, mula-mula diberikan macam biasalah sampul kecil. Pelik sikit kali ni. Dia tulis design by Redmi. Okey, ini tahun 2021 punya design. Jadi kita tengok apa yang ada. Okey, first kali kita buka dululah. Okey, kita diberikan SIM ejector tool macam biasa. Dalam ni kita ada okey user guide, kita ada warranty card. Okey, kita ada casing. Saya buka casing ni, anda tengok kan. Okey, casing dia rasanya casing Lutsina. Dia tak adalah terlalu tebal, agak nipis je. Okey, dia punya casing ni okey, not bad. Dia macam dekat bahagian button ni, oh ini mungkin tempat dia punya fingerprint sensor ke. Okey, kat bahagian bawah ni okey, kita ada tempat tutup untuk dia punya USB Type-C rasanya. Nice, kita dah berikan casing. Okey, kita pergi balik kat handphone kita. Sekejap, saya kemas sekejap. Jadi inilah smartphone kita, Redmi 90. Okey, dia berikan spek 48 megapixel AI quad camera, bateri 6000 mAh dengan 18 watt fast charging, 662 dan juga 6.53 full HD plus. Full HD Plus eh. Okey, kita buka dulu plastik dia. Jadi kita ada peranti dia. Saya onkan dulu. Kita tengok bahagian bawah dulu. Okey, bikin suspense sikit lah. Hui, mana ni tak buka. Okey, ha, Redmi. Okey, sementara kita tunggu dia loading, kita tunggu dia booting. Okey, kita tengok bahagian bawah ni. Saya angkat dulu. Jadi first kali kita diberikan ini ialah kabel penginjasan 18 watt kot. Okey, USB Type-C. Anda tengok kat sini. Jadi kemudian kita berikan kat sebelah dia, ini ialah adapter. Ada lagi lah adapter, jangan risau, dia tak buang. Jadi kalau saya buka plastik ni, anda boleh tengok dia punya adapter. Okey, kejap. Jadi kalau tengok, saya cuba fokus kat sini. Okey, dia punya bateri, dia punya adapter ni ialah 18 watt. Okey, dia support. Okey, paling tinggi 20 watt. 22.5 watt paling tinggi. Jadi dekat Redmi 90 kita, dia ada 18 watt saja. Jadi okeylah, dia bagi adapter yang lebih laju kan. Okey, tak apa. Nice. Sekarang kita tengok peranti kita. Okey, saya set up kejap. Kalau tengok dekat bahagian screen dia, saya nampak ini speaker grill. Okey, ini saya rasa stereo speaker ni. Sebab kalau tengok dia punya grill tu agak lebar kan. Ha, ini confirm stereo speaker. Kejap lagi kita test. Jadi saya set up dulu. Okey, kalau tengok dekat bahagian depan ni juga dia ada lengkung sikit. Oh wow, benda terbaru kat sini saya nampak, kita ada app drawer option. Okey, klasik-klasik ah app drawer. Ah, mantap-mantap daripada MIUI 12. Kat sini juga saya rasa nampak klasik ni nampak lawa lah. Saya guna klasik lah. Set up complete. Okey, MIUI 12. Jadi kita dah settle set up. Okey, saya pusing kat bahagian belakang. Okey, cak. Ah. Jadi kalau tengok dekat bahagian belakang ni okey, dah start lekat cap jari. Tapi bagi saya, kalau tengok betul-betul kan, dia macam ada apa, jaring-jaring halus yang mana membuatkan anda punya tangan kalau nak pegang dia lebih rasa grip kat sini. Satu benda lah. Yang kedua pula ialah ni ha, logo Redmi. Okey, logo Redmi ni dia tenggelam. Okey, dan saya rasa ini memang anda boleh rasa dia tenggelam, dia agak dalam juga. Okey, nampak Redmi kan, dia tak adalah macam warna putih ke apa. Bagi saya okey lah dengan macam ni, dia tak terjojol sangat. Kemudian kita tengok, perhatikan dekat bahagian kamera ni. Okey, kalau tengok dia macam ada pancaran dari segi dia punya frame ni kan. Kemudian dia kata ada pancaran sikit dia punya apa, design dia. Agak lawa juga dia punya design macam ni. Okey, kita ada 3 kamera. Okey, 1, 2, 3. Ha, kamera dia pun macam terasa macam ada bulat-bulat. Dan kamera keempat dia macam tersembunyi kat sini. Okey, kita ada 4 kamera, quad kamera. Jadi macam biasalah, untuk MIUI 12 ni memang lambat sikit kita nak tunggu dia loading. Jadi kita tunggu dulu. Jadi kalau tengok dia punya skrin ni nampak cantik, dan sekarang kita dah ada app drawer. Okey, satu benda yang bagus daripada Redmi, Xiaomi. Jadi benda first yang saya akan cuba kat sini ialah dia punya kamera. Okey, kita nak cuba kamera depan dululah. Jadi saya elukan kamera, kita cuba kamera depan. Saya tangkap gambar saya sendiri dan saya akan tangkap berapa gambar lain. Okey, saya dah tangkap berapa gambar kat sini. Okey, okey, first kali saya boleh katalah kita mula pada gambar selfie saya dulu. Okey, kalau tengok kat sini memang saya boleh kata dia punya beauty mode memang kau-kau kat sini lah. Nak tengok muka saya licin je kan, muka licin sepasal, kemudian dia agak sharp je kat sini. Saya rasa memang
terbaik lah dia punya beauty mood kan. Yang kedua anda boleh tengok, ini saya punya selfie, okey. Masih lagi beauty mood dan saya rasa dia punya warna, dia punya tanggapan pun agak cun untuk selfie. Kemudian saya ada gambar kotak ni sendiri, okey. Inilah tanggapan biasa, bukan portrait, dan saya rasa agak nice, agak sharp juga. Okey, next kita ada juga, ini portrait. Yang portrait ni saya rasa dekat bahagian belakang dia nampak blur dengan baik. Cumanya dia punya objek tu kurang sikit lah, dia macam kurang fokus. Kemudian saya juga dah tangkap, ini ialah gambar yang sama juga, dia portrait juga. Okey, kena tengok dia punya apa, cutting dia dekat saya punya spek mata ni agak okey. Okey, lepas spek mata tu nampak blur, itu kurang sikit lah. Yang ni tanggapan biasa, tanggapan biasa dia bagi saya cantik. Kemudian saya ada pokok bunga yang tak berbunga-bunga. Okey, dah tengok dia punya warna, untuk warna hijau tu agak cun kat sini. Okey, dia dapat, okey, dia punya cahaya lah kurang sikit kat sini. Nampak kat bahagian belakang tu macam overexpose kan. Okey, tapi bagi saya still cantik. Dia punya warna hijau tu still menawan. Dan dia punya portrait ni agak kurang sikit untuk kalau dekat bahagian belakang dia dah jadi blur dah. Dekat bahagian depan ni saya rasa still okey. Dia punya sharpness, not bad juga sharpness dia. Okey, dengan warrior yang saya dapat ni ialah 4GB 64GB memory. Dan saya rasa ada satu lagi warrior iaitu 6GB 128GB memory. Kalau kita tengok dari segi spek kat sini kan, okey, nak tengok dia punya chipset kat ni ha, about phone, okey. Kalau saya nampak kat sini, okey, kita dapat MIUI 12, Android version 10, okey, cantik. Dan kita pakai apa ni? Dan awal-awalnya kalau nak tengok, dah gunakan 18.5GB kat sini daripada 64. Okey, device name. Kalau tengok dekat all spec, okey, dia ada RAM 4GB, okey. CPU dia tak tulis dah. Dia Octa-Core Max 2.0GHz je. Dia sebenarnya menggunakan Snapdragon 662 tapi tak tulis kat mana-mana, tapi tak apalah. Jadi anda rasa best ke tak Redmi 90 ni? Ha, kita nak test dia punya ni. Ha, dia punya bunyi, dia punya mic, dia punya speaker. Dah lari dah. Kita nak test dia punya speaker. Stereo ataupun tidak kan? Okey, kita check jap. Saya connect Wi-Fi jap. Okey, sekarang kita nak dengar dia punya music. Sebelum tu saya nak kata yang bahagian kanan ni, okey, kita ada fingerprint sensor kat sini. Okey, bukan kat bahagian belakang. Dan kita ada dia punya volume. Jadi saya cuba buka . Okey, saya boleh katakan bunyi stereo speaker. Okey, dia ada stereo speaker, jangan risau. Okey, dekat bahagian depan ni dan juga dekat bahagian bawah ni berbunyi dua-dua. Dia punya kelantangan dia agak kurang sikit. Okey, dia tak apa deras sangat. Okey, tapi yang saya suka dia punya bunyi tu dah agak okey lah, mengagumkan juga. Jadi saya rasa Redmi 19, okey, nak main game dengan dia punya speaker. Oh, mantap ni. Jadi apa pula pendapat anda tentang Redmi 19? Ha, saya ingat dah keluar Redmi 10, rupanya Redmi 90. Okey, Redmi 90 bukan Mi 90 jangan tersilap, okey. Jadi apa pendapat anda, tinggalkan komen dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.